Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan video saya yang kesekian kalinya. Kali ini dalam rangka ya menjelaskan kepada Anda semua mengenai bagaimana caranya menginstal theme dan setting. Saya akan menunjukkan bahwa menginstal theme dan setting theme Wormotion AGC sangat mudah sekali. Jika saat ini Anda sedang Facebookan, tolong tutup Facebook Anda. Tidak marah pusing. Jika Anda sedang Twitteran, tolong tutup Twitter Anda. Jika Anda sedang menonton video favorit Anda di YouTube, tolong tutup YouTube Anda. Jika Anda sedang melihat-lihat produk terbaru dari toko IM, silahkan lanjutkan. Jika Anda sedang membaca-baca bos pulsa, lanjutkan nanti maksudnya. Dan jika Anda sedang melihat pengajian terbaru di pengajian.info, silahkan lanjutkan nanti juga. Nah, yuk kita mulai. Pertama-tama, marilah kita buka. Aduh. Memang mau ceramah. Pertama-tama marilah kita masuk ke WP admin. WP admin udah. Kita WP admin. Kita login ya. Login. Seperti biasa. Yang pertama kali setelah kita login, yang kita lakukan adalah mengubah permaling. Ingat, permaling harus dirubah menjadi selain default. Kita rubah jadi postnet. Harus selain default. Kalau default nanti error. Tidak bisa dibaca lagi. Lalu, kita install tab. Lewat. Ya. Ini bacanya gimana toh? Appearance. Agak sulit saya bahasa Inggris itu. Jadi ya, sudahlah. Kita maklumi ya. Kita add new. New. Lalu kita klik upload theme. Upload theme. Install. Sambil menunggu loading, Anda bisa membuka pengajian info, bosbusa.com, atau toko IM. Nah, setelah Anda selesai loading dari upload tema, lalu kita activate. Setelah kita activate, lalu langkah terakhir adalah kita masuk ke pintu World Machine Off. Kita akan disuguhi dengan beberapa pilihan. Yang pertama adalah size filter. Mudah-mudahan bacaan saya benar ya. Ada beberapa pilihan yaitu non small, medium, large wallpaper. Saran saya adalah non. Karena selain non seperti small, medium, large maupun wallpaper, hasilnya kadang sering kosong, maka kita pilih non saja. Jangan ganggu. Yang kedua adalah kolom keyword. Kita bisa isi satu kata atau beberapa kata seperti ini dipisahkan dengan koma. Yang ketiga adalah image displayed number order. Jadi begini latar belakangnya ya. Kita ketika ngambil ngegrab di Bing image sekali ngegrab kita bisa mengambil 35 image. Kalau kita tampilkan semuanya akan berat, maka kita tampilkan sebagian. Dan pada update kali ini saya memiliki ide agar bagaimana AGC 1 dengan AGC lain itu unik. Caranya adalah dengan menampilkan gambar secara acak, secara bukan acak, sesuai dengan pilihan Anda. Gambar nomor berapa mana, nomor berapa aja yang akan ditampilkan. Dan gambar nomor berapa dulu yang akan ditampilkan. Lalu untuk artikel, kita lewat Bing RSS,
maksimal bisa ngambil kira-kira ya 50-an sampai 59. Tapi di sini saya batasin sampai 50 saja. Sehingga usahakan Anda mengambil misalnya 5, 10, 20 relevan artikel dengan nomor yang Anda acak. Misalnya nomor di sini seperti saya milih nomor 5, lalu nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Lagi-lagi dibicarakan dengan koma. Nah, untuk untuk related feed, Anda bisa memasukkan Google Trend Indonesia, Google Trend Amerika, atau situs orang lain atau situs wallpaper lain. Nanti judul-judul itu akan dibuat link menjadi artikel Anda, artikel AGC tentunya. Selain itu, Anda juga bisa memasukkan di favorit keyword maksimal 50 kata kunci yang telah Anda riset, atau kalau Anda tidak pintar riset, Anda bisa pakai Keyword Advisor Pro atau tool keyword lainnya yang sudah Anda masukkan di sini. Lalu untuk Viklink API, Anda bisa memasukkan setelah ambil dari login di Viklink, nanti masukkan ke Viklink API. Jika Anda kurang tertarik untuk eBay, Anda bisa non-display it atau no, menampilkan atau tidak. Nah, untuk eBay Viklink, jika Anda menampilkan, Anda bisa menampilkan iklan yang nomor 7, nomor 5, atau sesuai pilihan Anda. Iklan mana aja dan iklan nomor berapa dulu, ya, berapa aja dan berapa dulu, ya. Yang selain itu, di tema terbaru ini saya menambahkan dengan iklan Amazon bisa ditampilkan di web Anda, isi dengan tag Amazon Anda, mau ditampilkan yes, nggak mau ditampilkan no, dan ketika Anda ingin menampilkan, Anda bisa memilih nomor iklan mana saja yang ingin ditampilkan, misalnya nomor dari 7, 6, 8, 1. Kenapa dari atas tadi tidak urut 1, 2, 3? Itu agar unik, agar antara blog AGC Anda dengan blog AGC orang lain, meskipun keywordnya sama, bisa menjadi unik atau minimal lebih unik. Untuk add flag new number, silakan Anda masukkan. Jika Anda belum masukkan, Anda bisa mendaftar di add flag. Untuk censored word, Anda bisa menulis kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak Anda sukai meskipun tidak kotor yang ingin Anda blok. Anda bisa menambah, mengurangi, menghapus, dan sebagainya. Redirect web target, Anda bisa memasukkan pengajar.info. Saya suka sekali kalau ada masukan ini, atau toko IM, atau bos usaha, atau web Anda sendiri. Nah, setelah kita balik lagi dari atas, size filter untuk menentukan ukuran gambar, keyword untuk keyword yang akan ditampilkan di homepage, image display number untuk menampilkan image berapa aja dan image berapa dulu, artikel related artikel untuk menampilkan artikel berapa aja dan artikel berapa dulu, related feed untuk menampilkan artikel dari web orang lain, kita ambil judulnya saja meskipun isinya akan berbeda, favorite keyword untuk memasukkan favorit keyword sesuai pilihan Anda, backlink API untuk memasukkan backlink API, dan pilihan untuk menonaktifkan maupun tidak nonaktifkannya. eBay Viklink Ad Number untuk menampilkan iklan eBay nomor mana aja dan berapa dulu, ya. Amazon juga begitu, sama. Untuk iklan Amazon berapa aja dan berapa dulu. Ad Flag isi dengan sesuai punya Anda. Kata kunci, kata sensor, silahkan Anda masukkan sesuai dengan yang di sini, bisa edit atau Anda tambah atau bisa Anda hapus. Sudah di. Nah, Anda isi semua ini hanya membutuhkan waktu 1-2 menit. Web Anda jadi. Sudah jadi. Nah, ini kebetulan muncul keyword ninja. Ini nanti kalau di refresh lagi ke halaman depan akan berubah-ubah. Nah,
Tren tadi saya ambil dari toko IM. Ini hasilnya setelan Guess, Abidah, dan sebagainya. Favorit keyword tadi itu dari saya ambil dari Keyword Advisor Pro. Nah, untuk iklan tadi saya cuma menampilkan yang dari IP saja. Ini dari catat artikel yang tadi. Ini IP. Untuk Amazon saya tidak tampilkan. Nah, misalnya kita ingin kembali ke halaman depan ya. Kita lihat halaman depan ya. Nah, halaman depan kita bisa rubah-rubah. Tadi kan ninja, sekarang ketemu Honda. Sesuai dengan keyword pilihan Anda. Mudah sekali ya. Dan kita tidak membutuhkan sampel page maupun page-page lainnya ya. Jadi kita bisa hapus semua page itu. Dan saya sarankan untuk hapus. Kita bisa hapus. Halah-halah. Anda bisa hapus. Ini lagi konsen. Bisa hapus. Bisa Anda hapus artikel Anda yang nggak berguna. Bisa Anda hapus. Hapus seperti ini. Page juga bisa Anda hapus semuanya. Jadi biar lebih ringan ya. Kecuali nanti mau Anda menambahkan halaman sesuai kesukaan Anda. Silahkan. Tapi ini tidak perlu membuat artikel. Tidak perlu membuat halaman. Cukup hanya install theme, kita banyak-banyakin web, tunggu indeks, maka dari beberapa web itu akan ada yang jadi dan membeludak apa namanya indeksnya. Nah, sekian ya dari saya mengenai cara install tema. Jika Anda ingin melihat bagaimana cara saya mengindeks web AKC dan lain sebagainya, Anda bisa lihat di Facebook yang sering saya bagikan. Nah, selamat ya. Anda sudah bisa membuat AKC. Anda sudah bisa langsung bisa mengotomatisasi pekerjaan IM Anda ya dengan AKC ini. Khusus untuk orang yang malas untuk menulis artikel tapi ingin mendapatkan duit lewat online. Atau mungkin malas Anda karena Anda fokus di toko online Anda bisa saya sarankan untuk mengambil di toko.im. Ini punya istri saya. Dan istri saya adalah punya saya. Anda bisa kulaan di sini. Nah, murah. Ngambilnya dikit kok. Tenang aja. Nah, kalau atau mungkin Anda kesibukannya di jualan atau nggak punya kesibukan, Anda bisa jualan juga, jualan pulsa di sini. Di bospulsa.com ini punya saya. Dan istri saya memiliki saya gitu. Dan Anda ketika sudah bisa membuat AKC dengan waktu yang singkat, maka waktu-waktu Anda bisa Anda habiskan untuk mendengarkan pengajian-pengajian atau ceramah melalui pengajian.info. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang Anda merasa kurang jelas atau Anda merasa terganggu penjelasan karena tadi anak saya sempat berteriak-teriak ekspresi dia. Karena biarlah saya biarin karena itu menjadi masa kecil yang bahagia. Nanti kalau Anda masih kurang jelas, Anda bisa menanyakan melalui FB saya atau nomor handphone saya atau melalui BBM. Saya cukup sekian. Anda bisa menghubungi kapan saja Anda mau. Tapi tentu saja saya belum tentu menjawab karena saya tidak selamanya online. Ada waktunya tidur, makan, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ya. Harap dimengerti. Kalau ada PM Anda ke pending atau dan lain-lain. Saya kira cukup jelas. Terima kasih dan yang terakhir, hidup istri saya.